least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera, salam hiburan semua. Bertemu kembali dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita berkaitan dengan seni hiburan. Saudara dan saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen video ini dan subscribe channel ini. Hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan ataupun berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber berkaitan dengan video live di mana Ira Kazar malu besar masuk live Putri Sarah sekali Putri Sarah mencat dia. Terbaru, Instagram live Putri Sarah tiba-tiba menjadi kecoh selepas netizen mendakwa anak kepada pelakon veteran Kazar, Suez, Ira turut sama serta I pada malam Jumat. Ketika itu, aktris berumur 37 tahun sedang berfungsi keadaan kesehatan anak lelakinya, yaitu Saiful Islam, yang terpaksa dimasukkan ke sebuah pusat perubatan disebabkan mengalami demam akibat jangkitan virus di bagian tekak. Hasil pemerhatian satu sumber ruang komen dipenuhi dengan berbagai respon daripada warganet yang rata-ratanya terkejut dengan kehadiran Ira. Ira Kazar masuk live, weh betul ke Ira Kazar masuk live, tanya netizen yang lain. Ira Kazar menyibuk masuk live, namun selang beberapa menit mengikut pemilik nama Putri Sarah, Liana Megat, Kamarudin memberitahu Ira sudah live. Dalam pada itu, pelakon drama Mestik Ke Hatimu juga memberikan respon selepas membaca komen-komen yang ditulis. Ini respon Siti Sarah. Naksta Aike IBG. Sebelum ini, media melaporkan Samsul dan Ira didakwa bakal berkawin, malah pelakon lelaki itu juga sudah bertemu dengan bapak mentuanya untuk berbincang hal pernikahan mereka. Sekedar info, Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Saiful Islam dan Sumaya. Jadi itu saja berita terkini yang saya rekomendasikan kepada Anda. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi semua.